ulama di Indonesia juga punya karya tulis. Ada Syekh Nawawi Al-Banthani, ada beberapa ulama yang kemudian menjadi nama beliau ya. Al-Fadhani, Syekh Yasin Al-Fadhani, Al-Minangkabawi. Kemudian beberapa tokoh, Syekh Arsyad. Jadi Nusantara ini dulu melahirkan banyak ulama di Hijaz. Mereka pergi merantau, berhijrah ke Hijaz untuk benar-benar ibadah dan mencari ilmu. Nah, zaman berganti, semangat juga berubah. Ya. Hari ini tidak lagi sama prestasinya dengan para pendahulu. Semoga saja sejarah berulang.